Fitur Glow Dedak ini tidak hanya memberikan sentuhan estetik pada jam tangan, tetapi juga memberikan tujuan praktis. Perbedaan antara keduanya adalah Supermilnova adalah zat non-radioaktif yang berbahan strontium aluminat, sedangkan Chromalite adalah bahan eksklusif yang dikembangkan oleh Rolex. Kira-kira apa sih yang membuat jam tangan dapat bersinar dalam gelap? Hi everyone, welcome to Luxos. I'm Edwin and this is Luxos 101, di mana kami akan memberikan informasi eksklusif seputar dunia luxury. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih jam tangan dapat bersinar dalam gelap atau disebut glow in the dark. Kira-kira apa sih yang membuat jam tangan dapat bersinar dalam gelap? Penasaran? Yuk kita bahas apa sih rahasia di balik fitur ini. Hari ini kita akan berfokus pada salah satu jam tangan Rolex Submariner yang menguasai seni iluminasi. Sebelum kita mempelajari secara spesifik tentang jam tangan glow in the dark, yuk kita pahami dulu ilmu di balik luminescence. Bahan utama yang menghasilkan efek glow di dark ini adalah luminescent material atau yang disebut superluminova. Bahan ini mengandung fosfor yang dapat menyerap dan menyimpan energi cahaya. Ketika cahaya sekitar berkurang, energi cahaya tadi disimpan akan dilepaskan secara bertahap sebagai soft glow atau cahaya lembut. Salah satu faktor menarik tentang bahan luminescence ini adalah bahan ini dapat menghasilkan cahaya dalam berbagai warna tergantung dengan komposisinya. Misalnya, komposisi fosfor tertentu dapat menghasilkan warna merah, warna biru, dan warna hijau. Superluminova adalah formula khusus yang digunakan oleh Rolex, yang diperkenalkan pada tahun 1990-an sebagai alternatif dari radium radioaktif dan tritium yang digunakan pada model-model Rolex sebelumnya. Superluminova adalah bahan non-radioaktif yang berbahan dasar strontium aluminat yang memberikan cahaya lebih terang dan tahan lama dibandingkan bahan luminescent sebelumnya. Fitur glow dedak ini tidak hanya memberikan sentuhan estetik pada jam tangan, tetapi juga memberikan tujuan praktis. Rolex menggunakan bahan Superluminova ini pada Submariner karena dapat memberikan cahaya yang intens dan tahan lama di dalam kegelapan, memastikan readability yang optimal pada hour marker dan jarum jam bahkan di kedalaman laut. Submariner dirancang untuk penyelam yang berani menghadapi kondisi menantang. Daya tahan Superluminovanya yang luar biasa membuatnya tahan terhadap paparan air, perubahan suhu, bahkan radiasi UV tanpa kehilangan luminositasnya. Superluminova memiliki sifat yang unik, yaitu dapat diisi ulang. Mengekspos jam tangan ke cahaya alami ataupun buatan dapat mengisi energi cahayanya, memastikan jam tangan tetap dapat terlihat dalam kondisi cahaya redup untuk waktu yang lama. Tidak hanya pada Submariner, Rolex juga memperluas penggunaan Superluminova pada jam tangan Rolex lainnya, seperti pada Explorer dan juga pada Rolex GMT Master 2. Namun, pada tahun 2008 Rolex memperkenalkan bahan luminescence lain milik mereka, yaitu Chromalite. Perbedaan antara keduanya adalah Supermilnova adalah zat non-radioaktif yang berbahan strontium aluminat, sedangkan Chromalite adalah bahan eksklusif yang dikembangkan oleh Rolex. Alasan Rolex mengganti Supermilnova dengan Chromalite adalah karena Chromalite menawarkan cahaya yang lebih terang dan tahan lama. Di Supermilnova, cahaya dapat bertahan beberapa jam sebelum akhirnya redup secara signifikan, sedangkan di Chromalite, cahaya dapat bertahan sampai 8 jam. Superluminova memiliki cahaya hijau, sedangkan Chromalite memancarkan cahaya biru yang khas, yang meningkatkan visibilitas dalam kondisi cahaya redup. Ia juga dikenal karena readability yang optimal dalam kondisi yang ekstrim. Hal ini menjadikan Chromalite pilihan unggul untuk jam tangan Rolex, memastikan visibilitas yang optimal dalam berbagai zona dan situasi yang menuntut. Chromalite digunakan di berbagai jam tangan Rolex, khususnya di seri profesionalnya. Beberapa contoh jam tangan Rolex yang menggunakan Chromalite adalah Submariner, Sea Dweller, Deep Sea, Yachtmaster, dan GMT Master. And that's our Lux 101 for today. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semua jam ini tersendiri bagi kami. Find your dream luxury watch only at Luxos and make it yours.